Hah, buat penonggo ini tu. Dah lah tekan subscribe. Lepas tu klik button notification. Dah tu janganlah lupa like, komen dan share. Ayo gampang. Hai, Assalamualaikum. My name is Naomi. Boleh panggil Naomi je, tapi janganlah tanya nama penuh, sekan I. Okay. Jadi, firstly memang saya lah CEO The Flick Store ni. Saya pemilik penuh. Okay, The Flick Store ni. So, The Flick Store ni bertempat di Senawang eh. Kalau nak senang, waste je The Flick Store. Confirm jumpa, senang je. Kalau nampak Speedmart, nampaklah The Flick Store. Jadi, The Flick Store ni buka setiap hari ya. Buka setiap hari 12 jam, 10 pagi sampai 10 malam. Firstly, I rasa memang berbangga sebab I sebagai anak jati Negeri Sembilan kan mampu run business The Flick Store ni yang hampir 5 tahun. I masih ingat dulu tau, yang 3 tahun I start dengan online sale sahaja. Tapi sekarang Alhamdulillah dah 2 tahun dah I build this building as a The Flick Store boutique outward speaking tau. Tapi itulah, kadang-kadang tu I rasa macam nak give up pun ada. Tapi bila I fikirkan balik kan, buat apa I nak give up? Sebab I dah run business ni 5 tahun, ni 10, 5 tahun. Jadi buat apa I give up? I kena teruskan walaupun I terima banyak kecaman kan. Sebab ialah CEO The Flick Store, lembut macam ni kan. Tapi nak buat macam mana? I sebenarnya ada fikir nak berubah tu. Tapi itulah, I tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Pulak panas bonah mentari hari ni. Eh, Naomi. Eh, Abang Kulok. Alah, Naomi. Terkedek-kedek nampak anak tangga tadi. Abang Kulok. Abang Kulok dari mana? Abang nak pergi kedai tadi, nak beli barang, nak beli sardin. Akak kau nak makan sambal sardin pula deh. Baru nak masuk kerja apa? Baru nak masuk kerja. Bos kan? Alah, hai. Nama pun bos duduklah rumah. Kan ada pekerja. Hei Abang Kulup, bos pun kena datang kerja tau. Bos baik, barulah pekerja baik, barulah bisnes baik Bang Kulup. Ish, Bang Kulup ni. Dah lah, Naomi masuk kerja dulu eh. Bye. Hei, Naomi, Naomi. Terlantik-lantik, tergodik-godik. Kono tobu si Naomi ni. Yolah, dia berjaya. Tapi perempuan pula jalan dipilih eh. Tak apa, pajak dia dan tunggu. Oh,
Eh, Abang Kolok tak balik lagi. Tunggu Naomi eh. Eh, Naomi, abang memang tunggu Naomi pun sebab abang ada bondo lah nak cakap sikit dekat Naomi. Tapi itulah, abang sobo salah pula. Takut Naomi terasa. Cakap je lah Abang Kolok. Naomi okey je. Cakap je. Macam ni Naomi, abang bangga tengok kau Naomi. Kau naikkan butik kau ni kan sampai dekat ni dah 5 tahun dah kau jalankan The Flick Store ni. Tapi itulah, kau berubahlah Naomi, jadi lelaki balik. Janganlah kau kekal macam ni yo. Tak kesian kau dekat mak ayah, rezeki yang datang ni. Memang Naomi kau berjaya, tapi kau kena ingat Naomi, ada satu bondo ni dipanggil Steep Lodge. Tuhan tu dia bagi kekayaan, kesenangan supaya kita ni lebih sosek lagi Naomi. Naomi kena ingat tu. Agak-agak apa yang abang cakap ni Naomi tak terasa lah yo, sebab bondo yang abang cakap ni bondo betul. Abang kesian tengok Naomi ni. Kita pun bukannya orang lain. Dah lama dah kau nak. Dah lama dah hidup berjiran. Yelah, ada betulnya juga apa yang Abang Kolok cakap tu. Terima kasihlah Abang Kolok bagi teguran. Naomi balik dulu . Lelok balik tu. Ada betulnya juga apa yang Abang Kolok kata tu. Aku kena berubah. Aih, dan baru tobo takkan nak berubah dah. Nampak sodih dia tu. Siap tanggal rambut pasu mu. Kalau botol berubah, alhamdulillah lah. Soju, ati dan sebagai kawan ni. Hah, mungkin ini perubahan yang Abang Kolok cakap. Nomor rambut palsu, kita berhijab. Ini dah lain macam. Dan suruh berubah jadi jantan, dia berubah tutup aurat pula. Nak kono ni Naomi ni. Weh Naomi, apa kau buat ni? Kau ni memang nak kono lah Naomi. Kau jumpa ni Naomi. Kau jadi jantan, bukannya jadi betina pakai tudung tutup aurat. Kau jadah suruh Naomi. Apa kau jumpa ni Naomi? Apa kau jumpa ni Naomi? Tolonglah berubah Naomi. Naomi, tolonglah kau tu kawan dan Naomi. Apa kau jumpa ni Naomi?